my channel back again with me Indri. So di video kali ini aku bakal buat Shopee haul lagi, and in this video adalah hasil requestan dari teman-teman aku guys. Jadi teman-teman aku yang hijabi pada nge-request bikinin blouse lagi dong gitu kan untuk nge-haul, karena mereka bosan banget nih pakai blouse itu-itu lagi buat kerja. So kalau gitu let's get start this video. Before I jump into the video, seperti biasa jangan lupa subscribe ke channel aku dan juga nyalain lonceng notifikasinya. By the way, semuanya aku pesan itu dari Shopee dan kalian bisa langsung cek aja semua link di description box aku di bawah guys. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ke blouse yang pertama. Untuk blouse pertama aku pesan adalah blouse ini guys. Menurut aku ini unik banget, kalian bisa dapetin vintage Korean look gitu. Bagian atasnya dia sangat unik karena kerahnya itu bukan kerah biasa melainkan ruffle seperti ini guys. Jadi girly-nya juga dapat, tapi vintage estetiknya juga dapat. Nah terus untuk lingkar dadanya up to 110 cm, jadi nggak usah khawatir walaupun dia nggak stretchy, tapi pastinya masuk cukup besar sampai size L ya guys. Panjang ke bawah 67 cm, jadi pastinya super sopan. Bisa kalian build up juga, pengen kelihatan lebih rapi tinggal pakai rok yang panjang gitu. Kalau pengen lebih santai pakai celana pendek, dan kalau kalian pengen kerja pakai aja celana kerja, celana bahan juga pasti yang masuk guys, karena memang bahan linen itu premium banget guys. Bagian samping sini tentunya airy banget ya guys, nggak terlalu nempel di ketek. Ujungnya seperti biasa aja sih, dia nggak ada something special. Dan untuk warnanya bisa pilih 10 warna guys, bener-bener banyak banget, sesuaiin aja sama selera warna kalian. Di sini aku sangat-sangat puas dengan warna ini, dan menurut aku kalau kalian beli pun worth it 100% guys. Untuk harga sendiri aku beli di 70 ribuan, ini masih jauh dari 100 ribu, dan seenggaknya menurut aku kalian wajib punya satu CD wardrobe kalian, karena never go wrong with this fashion, bener-bener bisa dipakai all time banget. Karena aku nggak tahu mau bahas apanya lagi, udah semuanya kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah try on dari blouse yang pertama. Menurut aku gemoy banget, kalian bisa lihat vintage look-nya dapet. Dan cocok banget untuk kalian yang pengen photoshoot dengan temakan jadul gitu lah guys, atau 90s. Karena bagian atas ini ruffle-nya itu kayak noni gitu ya. Bahannya juga bagus, yaitu linen. Bisa kalian padukan dengan bawahan. Misalnya nih, pengen pakai culotte panjang atau jeans panjang biar kelihatan lebih jadul lagi. Dan super estetik sih guys. Pakai rok, pakai celana, pasti semuanya masuk. Bahan linen ini kelihatan mewah banget, premium. Gak nyemplak sama sekali, bahannya juga gak kasar di kulit. Menurut aku overall looknya juga lucu gitu guys. Nah kalau gak suka tuck-in ke dalam, mainin torsonya dari baju ini sama kepanjangan dari celana kalian gitu ya. Overall looknya seperti ini. Kira-kira kayak gitu, dan kalau nggak suka naikin aja. Aku suka banget sama baju ini, kalian tinggal pilih warna sesuai selera kalian. Gimana guys, menurut kalian worth it kan? Untuk top kedua, aku pesan oversized shirt seperti ini guys. Jujur aku cinta banget kemeja putih yang besar gitu, karena lingkar dadanya up to 130 cm, gak bakal bikin sesek dan masih stretch guys. By the way, bahan ini adalah bahan yang pertama kali aku lihat. Ini adalah Lady Crush namanya. Ternyata dia sudah ada motifnya, jadi kelihatan lebih premium aja. Dan jujur aku suka banget kemeja-kemeja kayak gini, gara-gara inspired dari Pinterest look itu dari orang luar negeri guys. Atau kalian pengen pakai dalemannya itu cuma sports bra sama celana panjang aja, tinggal luarannya tutup pakai ini. Oh my god, benar-benar tinggal pegang kopi, kalian bakal kelihatan se-aesthetic babe itu guys. Nah by the way, aku suka banget juga karena dia banyak pilihan warnanya, up to 12 warna. Kalau kalian gak suka warna putihnya sedikit nerawang gitu, gak apa-apa banget, tinggal pilih warna lain. Dan lihat guys, bagian samping sini tentunya dia sedikit batwing ya, karena memang oversized banget. Dan ujungnya seperti ini guys, gak suka kepanjangan, tinggal dilipat aja. Panjang ke bawahnya itu up to 70-80 cm. Bagian depan tuh lebih pendek daripada belakang, jadi kalau nggak kalian lipat ke dalam aja tuh udah estetik, ya effortless aja jatuh guys. Dan yang aku suka dari bahan ini adalah dia nggak gampang lecek karena memang udah ada motifnya sendiri. Kalau kalian pengen pakai traveling, ini sangat-sangat cocok sih guys. Nah untuk harganya sendiri aku beli di 66.900, jadinya masih worth it banget. Bagian samping sini ada kantong hidup yang bisa kalian masukin barang, cuman kayaknya memang model aja sih guys, aku nggak gitu saranin masukin barang karena kelihatan. Oke, kayaknya segitu dulu dari aku. Kalau gitu kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah try on dari oversized shirtnya. Jujur aku suka banget warna putihnya, bikin kelihatan lebih bersih dan estetik. Warna apapun di bagian bawah pastinya masuk, nggak usah diragukan lagi. Dan dia itu kayak batwing gitu loh guys jadinya, karena memang lingkar dada itu up to 130 cm, patokannya jadi turun ke bawah sini. Nah, aku juga suka lengannya itu nggak terlalu ngeletot gitu ya guys, dia super lowong, jadi buat dinaikin kayak gini aja udah estetik banget. Kalian pengen pakai buat kerja, jalan-jalan, santuy, grocery shopping, udah estetik dan kelihatan kayak anak jaksel banget guys. Gimana guys, menurut kalian wajib punya nggak sih?
Guys, kita next lagi buat blouse yang ketiga. Jadi model blouse-nya tuh seperti ini, bisa dibawa casual, bisa dipakai buat serius look juga loh. Nah, bagian tengah sini kalian lihat dong guys, mirip banget sama blouse kerja kan? Tapi yang bikin lebih santai adalah bahannya sendiri. Nah, untuk tengahnya dia V-nya nggak terlalu dalam, jadi masih bisa banget dipakai untuk kalian yang hijabi. Nah, tinggal pakai dalaman sedikit karena bahan ini tuh enak banget guys, halus, adem, flowy. Kalau kalian pakai dalaman nggak bakal bikin panas sedikit pun ya. Terus tinggal ditutup deh pakai hijab, bakal kelihatan super sopan juga guys. Bagian bawahnya juga nggak pendek-pendek banget, dia 60 sentian dan bagian belakangnya tuh sedikit lebih panjang ya. Yang bikin aku terpukau adalah bagian sampingnya sih guys. Model tuh slit ya, tapi ditutup di bagian sini biar kelihatan lebih sopan guys. Jadi kemeja atau blouse seperti ini menurut aku jangan terlalu ditakin karena ada motifnya di bagian samping sini and it is so cute guys. Nah, untuk blouse-blouse seperti ini kalian tinggal pakai bawahan celana kerja, celana bahan gitu udah bagus, atau pengen pakai culot di tuck in itu juga lucu sih guys. Tinggal pilih aja warna kesukaan kalian. Total ada 4 warna. Di sini aku pesan warna such green-nya. Gimana menurut kalian guys? Oh iya, aku pengen sebut harganya. Harga itu cuma 79.000 aja dan bisa juga dijadiin sebagai outer, kelihatan santai juga. Kalau pengen casual tinggal pakai celana-celana yang santai aja bahan-bahannya guys. Kalau kalian nggak pengen main ke bentuk, kalian bisa main ke tekstur. Misalnya kalian pengen pakai bawahan yang bahan linen gitu, masih masuk loh guys dengan bahan ini gitu. Kira-kira segitu dulu aja yang pengen aku bahas dari atasan ini. Kalau gitu kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah bentuk dari blouse terakhir setelah aku try on. Orang dengan blouse ini menurut aku tuh sedikit pemalu gitu vibesnya. Kalem dan anggun banget karena memang lihat dong guys, dia soft gitu warnanya. Sunscreennya super cantik dan lingkar dadanya juga bikin kelihatan ada seksinya sedikit. Tapi untuk kalian yang hijabi tenang aja, pakai daleman dan padukan dengan hijab aja. Tentunya ini tipis banget ya guys, jadi masih enak banget. Nah, aku pakai daleman pun gak kelihatan sama sekali, gak jiplak juga, dan aku suka banget bahan ini. Benar-benar dipakai seharian gak bakal bikin gerah guys. Udah gitu lucu sih bagian sininya tuh, dia ada sedikit garis. Jadi kalau kalian masukin tuck in ke dalam, gak ketarik-tarik gitu lah belakangnya guys. Lihat, aku juga mainin warnanya, padahal ini green on green, jarang banget bisa bagus. Tapi gak ada masalah gak sih guys, overall looknya lucu-lucu aja kan. Panjang lengannya juga enak, tinggal dinaikin sedikit atau dilipat aja sesuai selera. Overall looknya kayak gini. Guys, gimana aku gak suruh kalian beli kalau ini lucu banget. Guys, kita next lagi buat blouse terakhir yang bakal aku spill ke kalian. Aku pesan blouse seperti ini. Nggak aci aja kalau nggak beli bahan crinkle airflow, guys. Nah, bahan crinkle airflow ini yang aku bilang paling travel friendly daripada semuanya. Kalian pengen uol-uol segimanapun, nggak bakal kelihatan ada leceknya sedikit pun ya, guys. Karena memang basically bahannya juga kayak halus gitu dan flowy. Terus udah ada sedikit-sedikit leceknya gitu loh, guys. Untuk patternnya sendiri. Jadi memang nyaru aja gitu ya. Nah, bagian tengah sini kan kayak kerah koko ya, guys. Tapi nggak bakal mencekik. Kalau misalnya mencekik juga kalian tinggal buka aja. Tapi menurut aku sih ngepas-ngepas aja ya. Nah, untuk lingkar dada sendiri up to 110 cm. Masih nyaman banget, tapi disesuaikan aja karena dia nggak gitu stretchy guys. Nah, yang bikin ini beda daripada yang lain adalah blouse ini tuh bagian sampingnya kayak terbelah dua gitu loh guys. Modelnya mirip sama yang ketekan tapi ditambah bagian lengannya. Jadi modelnya tuh seperti ini untuk detailsnya guys tuh. Kayak ditambah gitu loh. Padahal enggak kan? Padahal dia nyaman. Untuk warnanya sendiri, total ada 7 warna yang bisa kalian pilih. Panjangnya juga lumayan panjang, tinggal dijatuhin aja ke bawah. Nah, sampingnya ada ruffle-ruffle juga guys, sedikit lengan balon. Jadi kalau kalian pakai ini, benar-benar vintage looknya dapat banget. Bahannya enak gitu ya, halus dan nempel di kulitnya itu adem ya guys. Nah, untuk pakai daleman atau enggak, bebas aja, sesuai selera. Cuma di sini untuk gambar katalognya, kayaknya orangnya pakai daleman sih guys. Tapi enggak nyeplak sama sekali gitu. Gimana guys, menurut kalian? Worth it banget gak sih? Aku beli di harga 69.000 aja. Dan aku suka banget pergi main pakai baju-baju kayak gini guys, karena memang kemanapun gak bakal keringetan gitu, bahannya adem. Oke, segitu dulu. Kalau gitu kita langsung cobain aja yuk. Guys, ini adalah try on untuk blouse putihnya setelah aku pakai. Dan aku gak pakai daleman sama sekali. Kalian bisa lihat dia gak nyeplak dong guys. Gila, warna putihnya bagus banget. Bahannya jatuh, adem dan super enak. Untuk kalian yang pengen pakai daleman juga gak bakal bikin gerah sama sekali ya guys, karena memang dia cukup tipis tapi entah kenapa dia nggak jeplak aja gitu. Nah, untuk gerak ruangnya tentu saja enak super. Bagian sininya juga dia jatuh-jatuh aja.
Jadi kalau kalian pengen ditutup atau dibuka, aman-aman aja. Panjang ke bawahnya juga sopan banget, gak suka kepanjangan, tinggal dilipat aja. Biar ada ilusi sedikit lebih santai tapi tetap estetik gitu guys. Effortless aja sih menurut aku kalau kayak warna putih kayak gini. Gak usah milih-milih lagi warna bawahannya, pastinya udah masuk semua. Dan bagian belakangnya kayak gini guys. Gimana menurut kalian OOTD kayak gini aja udah kece banget kan? Oke guys, jadi itu semua adalah kemeja dan blouse yang udah aku pesan dari Shopee. Menurut aku semuanya cakep-cakep banget, sesuai banget sama harganya. Dan di sini aku nggak gitu main model, tapi lebih main pattern dan juga bahan ya guys. Jadi kalian bisa aja timbang-timbang kira-kira lebih cocok mana sama bawahan kalian. Dan lihat juga dari bahannya. Oke, segitu dulu video dari aku hari ini. Thank you so much udah nonton sampai di detik ini. Semoga bisa membantu kalian semua. And for the last, jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk channel aku kalau kalian suka video ini. And I'll see you in my next video. Bye!